Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini saya mendapat oleh-oleh dari Batang Tangerang. Ini kincau, besar kincaunya. Masih hangat, masih panas. Yang ngasih tadi itu orangnya, cuma tidak kelihatan di kamera. Nanti kita shoot supaya dia juga kelihatan. Nah, ini besar kincaunya, masih panas. Jadi ini asli buatan Batang Tangerang. Jadi sepertinya olahan-olahan buatan masyarakat ini yang mesti menjadi tujuan pengembangan produk unggulan daerah, khususnya di Kabupaten Sanggau, bahwa ada produksi lokal masyarakat yang telah memproduksi barang-barang seperti ini. Ini semestinya dikembangkan dan digalakkan oleh pemerintah. Satu lagi, ini gula merah. Nah, seperti ini. Nah, ini gula merah ini. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu peluang untuk pengembangan produk lokal yang semestinya ini menjadi sasaran utama pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sanggau, mengembangkan industri masyarakat. Karena apa? Jika tidak dibantu oleh pemerintah ataupun fasilitas pemerintah, baik itu masalah pemasaran segala macam, maka industri-industri lokal masyarakat seperti ini akan mati dan tidak akan berkembang. Nah, jika itu tidak terhenti begitu saja, ya, industri masyarakat seperti ini, sama halnya pemerintah telah menghilangkan peluang kerja bagi masyarakat, yang artinya akan menambah lagi pengangguran. Nah, jika demikian, tentunya sebagaimana teori yang sudah ada, semakin banyak pengangguran atau berkurangnya peluang kerja, maka biasanya akan diikuti oleh tindakan ataupun tingkat kejahatan atau kriminal yang tinggi. Jadi dengan ada ini mesti mendapat perhatian pemerintah agar produksi lokal masyarakat ini dapat dikembangkan. Dan salah satu semestinya yang mesti menjadi perhatian dan pemikiran pemerintah adalah bagaimana produksi masyarakat ini dapat dipasarkan, jadi mendapatkan tempat yang khusus di pasaran dengan harga yang layak, sehingga usaha yang telah dikeluarkan, baik itu modal, jerih payah, itu seimbang. Jangan sampai nanti hasil yang sudah ada produknya ini, karena tidak adanya tempat pemasaran, sehingga produk ini dijual dengan harga di bawah dari harga pasar. Nah, jika itu yang terjadi, maka tidak seimbang. Modal terlalu besar keluar, usaha yang keluar sudah sangat tinggi, tetapi input pemasukan atau hasilnya tidak sesuai. Otomatis akan mati usaha masyarakat. Jadi itu yang bisa saya inikan untuk sore ini, oleh-oleh dari Batang Tangerang, dari Kadi. Nanti saya sebut orangnya mana, itu ada di sana. Dan semoga ini bisa menginspirasi bagi siapa saja dan memberikan pencerahan kepada kita untuk menghargai produk lokal dan mencari solusi bagaimana produk lokal ini dapat dipasarkan. Demikian, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang namanya Kadi ini, yang telah memberi saya oleh-oleh kincau dan gula merah. Nah, ini namanya Kadi, orang Batang Tangerang ini. Nah, kok sebelah namanya ini Mandela. Hai, salam kenal. Oke, terima kasih ya Kadi. Ini industri lokal masyarakat sangat berharga bagi saya, dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi bagaimana pemerintah dapat menghidupkan industri lokal masyarakat. Terima kasih banyak.